Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang teradaptasi untuk hidup di dasar perairan. Tumbuhan ini dapat bereproduksi secara seksual dengan menghasilkan buah. Lamun memiliki habitat di perairan yang dangkal dan jernih dalam kedalaman berkisar antara 2 inch hingga 12 meter dengan sirkulasi air yang baik dan masih dijangkau oleh cahaya matahari. Lamun memiliki beberapa fungsi dalam ekosistem, diantaranya adalah sebagai produsen primer, sebagai penyumbang blue carbon, sebagai penahan sedimen, dan sebagai sumber makanan untuk beberapa organisme laut seperti dugong dan penyu. Selain itu, lamun dapat berfungsi sebagai tempat spawning, nursery, dan feeding ground untuk beberapa organisme. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside. Praktikum kali ini diawali dengan membentangkan transect sepanjang 10 meter dan dilanjutkan dengan menempatkan 3 buah plot seluas 50x50 cm persegi pada jarak yang berbeda. Kemudian, lamun yang terdapat di dalam transect dihitung jumlah populasinya dan diidentifikasi untuk dibahas dalam laporan. Hasil identifikasi yang telah kami lakukan di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman didapatkan 2 spesies lamun. 2 spesies lamun yang ditemukan adalah Enhalus acaroides dan Thalassia hemphrisi. Enhalus acaroides memiliki ciri morfologi berupa daun yang panjang, sekitar 30 hingga 150 cm, pinggiran daun melengkung, dan memiliki rizom yang tipis. Thalassia hemphrisi memiliki daun berbentuk melengkung dengan ujung membulat, panjang sekitar 10 hingga 40 cm, memiliki rizom bergulat, dan memiliki sel tanin yang berwarna hitam. Hewan-hewan yang berasosiasi di padang lamun diantaranya bulu babi, sponge, dan ikan-ikan kecil. Bulu babi yang ditemukan dalam padang lamun adalah Diadema setosum. Diadema setosum memiliki cangkang yang keras, berkapur, dan dipenuhi duri-duri. Duri-duri bagian atas dari hewan ini memanjang ke atas dan berfungsi sebagai pertahanan diri. Sedangkan duri pada bagian bawahnya lebih pendek dan berfungsi sebagai alat gerak. Kerusakan pada habitat lamun akan menimbulkan dampak lingkungan yang luas. Kerusakan ekosistem ini disebabkan oleh aktivitas manusia antara lain karena reklamasi dan pembangunan fisik di garis pantai, pencemaran, penangkapan ikan dengan cara destruktif, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Luas total padang lamun di Indonesia semula diperkirakan 30.000 km persegi, tetapi diperkirakan kini telah menyusut 30 hingga 40%. Mengingat adanya ancaman tersebut,
maka dibuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pentingnya penyelamatan dan pengelolaan padang lamun sebagai bagian dari ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga seluruh ekosistem yang ada di bumi, terutama ekosistem padang lamun. Terima kasih telah menonton video ini. See the light, breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light, even if it makes me blind. I just wanna see the light, breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light.